Oke, selamat malam. Kali ini saya akan bahas sekolah terbaik yang ada di Kota Makassar. Video ini adalah bagian yang ke-108 dari serial Kupas Tuntas Data BANSM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Sebelum masuk ke topik, dukung channel ini dengan cara subscribe. Jadi video ini saya buat sebagai bentuk apresiasi saya karena banyak subscriber saya yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sehingga bentuk apresiasinya saya akan detailkan sekolah terbaik di masing-masing kabupaten kota ya. Namun demikian karena ada kabupaten atau kota tertentu yang nilai akhir 95 jumlah sekolahnya sedikit, maka saya tidak akan ulas. Namun demikian, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya mengenai daftar sekolah terbaik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Situ sudah mencakup semua kabupaten kotanya ya. Ya, khusus untuk Sulawesi Selatan ini saya akan bahas di Makassar saja karena jumlah sekolahnya lumayan banyak ya, untuk yang kabupaten kota yang lainnya jumlahnya sangat sedikit ya. Oke, di sini saya sudah siapkan satu program makro, kita tinggal pilih provinsinya, lalu kabupaten kotanya, kemudian nilainya, untuk jenjangnya semua SD, SMP dan SMA. Oke. Di Makassar ini sekolah dengan nilai akhir minimal 95 ada 21 sekolah. 9 diantaranya milik sekolah pemerintah atau sekolah negeri, kemudian yang 12 adalah swasta ya. Kalau kita presentasikan 9 sekolah negeri tersebut nilainya adalah 43, sementara untuk swasta kalau kita presentasikan ada 57% ya. Selanjutnya kalau kita bandingkan terhadap total sekolah yang ada di Makassar yang jumlahnya 1012 sekolah, maka 21 dibagi 1012 nilainya adalah 2% ya. Nilai ini adalah pembulatan. Sehingga 2% ini, list di bawah ini adalah 2% terbaik sekolah yang ada di Makassar ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk aja ke topik. Jadi saya akan mulai dari kecamatan Biring Kanaya ya. Di Biring Kanaya ini hanya terdapat 2 sekolah dengan nilai minimal 95. Dua-duanya SMK ternyata ya. Yang pertama dengan nilai 97 adalah SMKN Teknologi Industri Makassar. Lokasinya di Jalan Pajayang nomor 18A. Selanjutnya juga di Kecamatan Biring Kanaya, jenjangnya juga SMK dengan nilai 97 juga adalah SMKN Kehutanan ya, berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 17,5. Selanjutnya di Kecamatan Mamajang hanya ada 1 sekolah, jenjangnya adalah SMA dengan nilai 95, yaitu SMA Negeri 2 Makassar di Jalan Bajigau nomor 17. Selanjutnya di Kecamatan Panakukang ada 2 sekolah. Hanya ada 2 sekolah, yaitu SMA dan SMK ya, masing-masing 1 ya. Untuk SMA dengan nilai 96 ada SMA Negeri 5 Makassar berlokasi di Jalan Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya di Kecamatan Panakukang juga ada SMK dengan nilai 99 ya. Inilah rasanya sekolah terbaik yang ada di Makassar ya, dengan nilai 99 nilai tertinggi rasanya ya. Yaitu SMK Negeri Analis Kimia Makassar berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo kilometer 4 Pampang Makassar. Selanjutnya di Kecamatan Rapocini ada 1 madrasah aliyah, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 2 Model di Jalan Sultan Alauddin
nomor 105 ya, nilainya 95. Selanjutnya di Kecamatan Talo juga hanya ada satu jenjangnya SMA dengan nilai 96, yaitu SMA Negeri 17 Makassar di Jalan Sunu nomor 11. Lanjutnya di Kecamatan Tamalan Rea ya, hanya ada satu sekolah juga jenjangnya SMP dengan nilai 96, yaitu SMP Negeri 12 Makassar, berlokasi di Komplek Perumahan Dosen Unhas Tamalan Rea. Selanjutnya di Kecamatan Tamalate juga ada satu sekolah jenjangnya SMP dengan nilai 95, yaitu SMP Negeri 27 Makassar di Jalan Daeng Tata BTN Hartako Indah Blok 2A nomor 2. Lanjut ya, selanjutnya ini adalah sekolah swasta ya, mulai nomor 10 sampai dengan nomor 21 ya. Sampai dengan nomor 21 ini adalah swasta ya. Ya saya sini saya tunjukkan yang menonjol aja. Dari sekian ini yang paling menonjol adalah dengan nilai 98, yaitu SD Katolik Santo Yosep Raja Wali, nilainya 98. Selanjutnya yang menonjol kedua ada di Kecamatan Tamalan Rea dengan nilai 97, ada SD Swasta Islam Terpadu. Kemudian juga ada dengan nilai 97 juga ada SMP Islam Atirah Makassar. Dan yang terakhir ini dengan nilai 97 juga adalah SMA Swasta Katolik Raja Wali di Jalan Lama Dukeleng nomor 7 ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih dan selamat malam.